Wih, mantap. Sebelumnya selamat bergabung dulu, Mas. Oke, terima kasih. Wih. Mas Lukman. Lukman. Enggak pernah gini. Aku susah sekali nginget nama orang loh, jujur, Mas. Menurut Mas ada nama penyakitnya enggak, Dok? Ada nama penyakitnya? Kurang minum lah intinya. Oh, gitu ya. Jadi kurang fokus jadinya. Perbanyak minum aku. Jadinya kurang fokus ya? Puasa, Mas, hari ini? Puasa. Astungkaro lah. Iya. Orang puasa cuma sehari kok. Hah? Puasanya cuma sehari. Maksudnya? Besoknya? Iya, besok lagi sehari ya, juga. Puasanya cuma beberapa jam aja ya? Betul. Itu harus tetap gini, apa namanya? Harus tetap dijalankan gitu. Betul. Karena itu kewajiban, kan gitu, Mas. Mas berapa tahun udah di Bali sebenarnya, Mas? Dari 2014 kayaknya, iya 2014. 2014? Itu kerja barbershop? Langsung atau pertama enggak? Saya ngajar-ngaji di masjid. Ngajar-ngaji di masjid? Iya. Yeah. Oh, belum kerja dong jadinya. Ngajar itu ada bayaran atau enggak? Ada santunan aja dari masjid. Jadi kalau buat modal hidup di Bali ya udah enggak cukup. Terus caranya gimana? Ya itu saya cari lompatan, cari lowongan kerja. Terus ada lowongan barbershop. Udah saya masuk aja. Tapi saya ngomong waktu itu masih bisanya cuma pakai gunting. Terus? Oh ya udah, sambil belajar sama teman yang ada di sana. Belajar bisa langsung buka. Langsung buka sendiri? Iya, enggak, ikut bosnya. Oh, ikut artinya bosnya. Saya di barber langsung belajar di situ. Tapi banyak yang komplain pertama kali? Enggak ada komplain, memang langsung masuk. Langsung pakai clipper langsung bisa berarti? Enggak, langsung pakai clipper, cuman belajar sebentar. Oh, yang kalau sudah lancar, karena diperbaiki sama temennya waktu itu. Itu bagusnya ya, ada yeah. Teman yang bantuin ya. Betul. Kalau misalkan ada salah-salah dikit ya diperbaiki. Betul. Yang Mas potong itu siapa? Pelanggan atau? Pelanggan. Pelanggan langsung? Pelanggan ya. Termasuk bagus mentalnya loh. Biasanya kalau orang-orang yang baru belajar, langsung motong pelanggan, geter lo kaki seluruh sekujur tubuh. Iya, memang gemetar pertama kali memang gemetar. Tetapi PD-nya dikarenakan ada teman yang sudah senior. Dan untungnya juga Mas pintar ngajak ngobrol mungkin si pelanggan itu, jadi bikin dia tuh enggak terlalu gimana, enggak terlalu takut dipotong sama Mas kan gitu. Mungkin. Terkadang saya lihat teman-teman yang baru belajar dia tuh apa namanya? Dia nggak berani menunjukkan dirinya ke pelanggan itu, gini mentalnya dia. Dia udah takut nggak diajakin ngobrol lagi pelanggannya, ya kan? Tiba-tiba rambutnya rusak, pasti pelanggannya marah. Coba diajakin ngobrol sambil ngobrol, nanti udah cocok, salah-salah dikit, ya nggak akan marah sih harusnya, ya. Ya tapi yang namanya manusia pastilah ada pro ada kontra. Betul. Banyak juga saya sudah dapat komplain, tapi banyak model kepala saya sudah banyak ketemu. Ada kepalanya lurus ke atas, lancip, tajam ke atas. Ada yang kepalanya gede, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya modelnya yang di pinggir sini ini dia naik ke atas, mengat ke atas. Saya motong ke sini nggak bisa, nggak kena. Jadi motongnya saya dari atas ke sini. Oh gitu? Iya. Ada juga pernah ketemu bolong-bolong itu dia kepalanya nggak rata, nggak kayak foto model yang kayak gini. Kalau kayak gini kan kepalanya semuanya rapi. Bagus. Iya. Kepalanya kepala bule soalnya. Bagus. Biasanya kalau motong rambut bule itu entah kenapa bisa jadi lebih rapi, enggak ngerti kenapa. Karena didukung juga sama rambut dan kulitnya dia. Betul. Kulitnya bentuk dia. Model kepalanya juga. Mas, selain motong rambut kemarin tuh pengalaman apa lagi ada untuk kerjaan? Saya massas. Massas. Massas yang khusus cewek, khusus cowok, tradisional semua diterima. Massas tradisional tuh kalau kata orang pijat capek. Iya, betul. Untuk refleksi memang. Pijat capek ya? Betul. Mas biasa pijat capek kayak gitu? Iya. Oh, nanti saya trainingnya memang itu. Boleh ya nanti kalau ada teman-teman sini yang mau pijat capek, Mas aja ya? Boleh. Kalau Mas ngomong massas di sini nanti takutnya kesannya ngerti enggak? Massas tambah. Tahu masa memang kata-kata semacam kayak gitu memang sudah sering ada di telinga saya. Itu. Tetapi entah kenapa semenjak saya jadi terapis, jadi tukang pijat, belum pernah saya ketemu sama wanita yang
nakal yang semacam kayak gitu. Mas mijat cewek juga? Belum pernah, iya. Bukan cowok aja? Tapi kebanyakan kalau mijat cewek biasanya suami istri. Biasanya. Iya. Jarang ada saya mijat cewek itu sendirian, jarang. Oh gitu? Tetap suami istri? Iya, suami istri semuanya pijat sama saya. Di rumahnya dia langsung? Di rumahnya dia langsung. Berarti mas panggilan? Iya betul, dipanggil. Bagus, bagus. Selain itu, mas bilang pernah apa lagi bikin usaha? Jualan bakso pernah, jualan cilok pernah. Enggak, bukan jualan bakso, jualan cilok. Yang badut itu. Oh iya. Sampai sekarang? Coba. Masih sih. Enggak, kenapa mas bisa jadi arahnya dari potong rambut, pijat, ke badut gitu? Maksudnya lingkarannya tuh agak... Soalnya... Out of the box ya? Kemarin langganan itu kan berkurang. Langganan pijat berkurang karena corona. Duh. Terus bagaimana caranya saya punya berpenghasilan tetap? Bagaimana? Nah, terus cari lowongan yang simple lah di sana. Serut, dapat gaji sekian. Kalau berminat datang ke lokasi. Orang saya memang udah terburu-buru ya, pengen tahu, langsung tak datengin. Jadi apa badut namanya, ya. Oh, di lowongan yang mas chatting itu? Iya. Emang nggak isi kerjaannya apa? Nggak ada. Nggak ada aja lowongan apa, nggak ada. Setelah itu, mas sempat cerita sama saya, mas bikin usaha badut. Ini dengan yang ini atau beda lagi? Langsung saya bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya. Beli kostum sendiri? Betul. Punya sendiri berarti? Langsung punya sendiri. Itu mahal? Enggak ya? Bikin... 2 jutaan. 2 jutaan? 2 jutaan. Per tapi nggak nyampe 1, nggak nyampe 2 juta sih sebenarnya. Sama okennya lebih dari 2 juta. Sekarang mas harusnya sudah lebih profesional lagi berarti masalah perbadutan. Mas belajar sulap gitu. Itu udah belajar nggak? Belum pernah. Belum? Berarti kalau mas di acara ulang tahun sama kayak dulu dada-dada aja. Iya, cuma sihai-sihai aja, melu. Gitu melu toh. Fotoan. Foto-foto. Tidak dapat tipping uang. Kalau di acara ulang tahun. Kalau di acara ulang tahun enggak, karena sudah dibayar sama tuan rumah. Oh iya. Mas punya tim lagi enggak untuk sekarang kayak MC, kayak apa gitu? Enggak ada. Cuman saya sendiri aja. Kemarin sih ada yang kerja sama saya. Terus tapi nggak tahu, nggak ada yang kuat, kepanasan di dalam. Panas banget, mas? Banget panasnya. Berapa jam sih mas kerja kayak gitu biasanya? Standarnya? Biasanya kalau ada temennya ya setengah jam ganti. Kalau sudah nggak capek, satu jam ganti, satu jam ganti. Yang lebih lelah tuh sebenarnya mas kerja di samping jalan raya atau di acara ulang tahun? Yang paling kerasa? Nggak tahu ya, semuanya sih happy saya. Nggak ada apa namanya, nggak ada mengeluhnya lah. Kita happy soalnya orang itu yang jauh teriak-teriak jauh, hai. Cuma di si hai aja saya sudah bangga gitu diri. Memang suka lah artinya ya. Iya. Siapa yang motong sekarang, kamu mas? Bagiannya. Oh si Jan. Oh gitu. Jan, kamu motong di sana aja, Jan, di sebelah sono. Halo pak. Iya. Yeah. Oh gitu ya. Kalau apa namanya, kalau sekarang lebih sepi, agak sepian dikit untuk yang nyewa badut, apa gimana? Ada aja. Ada aja ya. Ya semalam kan saya keundangan. Keundangan. Satu jamnya kan 150. Oh. Tetapi saya disuruh bawain acara juga. Naik. Ya udah saya naikin. Bisa udah. Mas bawa acara? Bisa lah, ala-alaan, orang asal-asalan. Oh, kamu jadi host sekarang nih? Iya. Ya enggak jadi host, cuma ala-alaan, lalu pokok bawain anak-anak itu main aja. Itu acara ulang tahun juga? Iya, acara ulang tahun. Itu enaknya sebenarnya. Saya minta naikin 50 ribu lagi. Alhamdulillah, saya dikasih 300 ribu malah. Karena dia suka ya? Berarti jadi badut juga, jadi berarti mas dalam keadaan pakaian badut nge-host dong? Iya. Cuman nggak pakai ininya? Pakai tetap. Masa? Iya, tambah tetep. Panas lagi berarti tuh? Iya, cuman apa, anaknya kan nggak banyak, cuma sedikit aja. Cuman paling cuman, ayo berbaris, berhitung. Berapa gitu anak? Doang. 5 anak? Nah, tamunya ada banyak? Ada 10 anak kayaknya. 10? Cuman banyak lah lingkungan itu juga mampir ke sana, main ke sana. Oh,
bagus juga tuh sebenarnya potensi. Kalau untuk yang bosnya masa sebelumnya tuh banyak punya karyawan-karyawan untuk jadi badut. Lumayan sih, ada 10 anak kayaknya. 10, Mas? Iya. Gila, banyak sekali ya. Lumayan. Terus yang punya ikut juga? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja dia. Sebenarnya kalau Mas punya modal, udah tahu celahnya di sana, kembangin aja. Rencananya mau ngembangin, tetapi kan mindset kepala itu pengennya ya langsung instan, langsung banyak gitu kan. Ya gak ada lah, dia aja mungkin perlahan gak bosnya tuh. Iya pasti. Kalau dulu kerja tuh gonta-ganti kostum kalian, kadang Mas pakai ini. Orang saya cuma sehari aja. Oh sehari aja, udah gak kuat tuh. Bukan gak kuat, kok saya kerja ikut orang, mending punya sendiri aja gitu. Main juga ya. Hah? Main ini ya, Ode? Iya, harus. Karena Mas tahu juga belinya berapa harganya. Dan langsung apa? Searching di Mbah Google. Oh. Cari di Bali, nggak ada di Bali. Terus? Di Jawa Timur adanya di Surabaya, tetapi harus pesen dulu. Harganya harus sekian. Nanti hasilnya jelek gimana? Ada dari Bandung. Di Bandung soalnya apa? Contohnya sudah banyak yang bagus, ya sudah. Langsung yang dibanding berapa, nego, jadi. Harus pesan sesuai tinggi badan, kayak gitu-gitu juga. Nggak, pokoknya ukuran kita dewasa seperti apa. Ya, jadi universal ya, siapa aja bisa make. Betul. Jadinya ya, umum ya. Iya. Umum aja ya. Peluangnya bagus sih memang itu, badut-badut tuh berarti. Bagus. Kadang satu kali tampil, main sampai 2 jam. Itu bisa sampai mencapai 500.000. Itu udah. Tapi cuma awal-awal aja. Setelah itu menurun. Kenapa bisa seperti itu? Ya nggak tahu kan orangnya ya itu aja masih bosan setiap hari. Bosan berarti dia maksudnya. Pesaingnya banyak nggak? Sudah mulai banyak di sini di Bali. Sudah mulai banyak. Atau mungkin mereka punya nilai plus lain gitu? Saya kurang tahu juga, kok mereka juga betah ikut orang gitu. Oh gitu? Ya, kok betah? Karena mungkin kalau ikut orang, karena itu mereka udah biasa megang event mungkin Mas. Oh. Kalau Mas sendiri kan karena belum pernah, jadi ngurusin semua sendiri. Kalau ngikut orang kan mungkin tim, ada tim kan biasanya. Kalau ngikut orang pasti ada. Iya, lah. Ada. Si ini ngurus ini, si ini ngurus ini, ini cuma jadi badut yang segitu itulah udah ada yang ngurusin paling. Gak ada yang ngurus, gantian semua, semuanya make. Yang senior ya make. Yang masih baru make. Gantian lah intinya. Dulu tuh sekalian nyewain gini gak? Nyewain dekorasi panggung gak? Kalau dekorasi panggungnya enggak. Yang ada balon-balon. Cuma nyewain kostum aja. Kostum aja? Kalau nyewain dekorasi panggung sekalian kayaknya bakalan bisa lebih cepet tuh. Karena kan orang-orang mungkin ada paketan ulang tahun nih, kayak nyewain apa namanya, ya itulah panggung kecil yang di belakangnya ada balon-balonnya. Terus paket si badut mungkin bisa atraksi apa, pastinya lebih gede. Dulu saya waktu ulang tahun anak 1.500.000 badut, habis itu dekorasi panggung. Sama badutnya ngisiin acara sih, sulap-sulap dan ya kuis-kuis gitu. Ti badutnya ngasih hadiah-hadiah ya sekedar apa gitu lah, mainan-mainan yang gak mahal sebenarnya. Itu bagus juga sebenarnya. Keren juga sih. Setelah gak berkecimpung ke badut, baru Mas langsung ke barber lagi berarti. Ya dikarenakan saya kecapean sendiri. Gak enak lah selalu kerja sendiri-sendiri doang. Saya cari gimana caranya saya biar masih bertahan. Ya, tetap bisa bertahan lah. Ya udahlah, kembali aja ke barber, cari barber. Ya langsung masuk nyambung. Ya satunya masuk tapi kejauhan. Tapi pas banget gini sebenarnya timingnya Mas ngelamar. Kemarin itu kan sebenarnya tuh udah gini lama tuh. Seingat saya iklan lama gitu. Pas kebetulan memang Mas di Bali. Kalau Mas di Jawa juga mungkin saya nggak begitu gini. Kalau pas di Bali ya udah ayo ketemu aja, makanya saya bilang kayak gitu. Ya mungkin memang udah rezeki saya ya, juga. Di Canggu Mas tinggal juga sebenarnya di sana lumayan mahal ya hidupnya, nggak dagang-dagang makanan dekat-dekat sana gimana?
bukannya lebih mahal? Kayak bersahabat banget. Oh ya? Ya, standarnya 10.000 lah kita ada di Canggu. Canggu mana nih? Canggu di Jalan Raya Canggunya pokok. Itu apa lagi? Ya. Kos-kosan mahal kan? 600-an. Oh, 600-an? Oh, enggak mahal. Standar berarti. Ada juga yang 400. Ada juga yang 300. Ada juga yang 500. Ya tergantung kelasnya lah. Masa iya? Daerah sana ada? Ada, dikarenakan apa? Kos-kosannya itu tidak permanen. Semi permanen aja. Ah, gitu. Tapi itu enggak ada kamar mandi dalam. Iya, kamar mandi dalam. Kalau Mas ada. Iya. Kalau yang 400-an paling enggak. Ya, sama di dalam. Ada juga. Iya. Betul murah. Ada yang 200 juga. Murah itu, Mas. Daerah sini enggak dapat segitu, Mas. Daerah sini malah rata-rata harga kos-kosan antara 400.000 ya ke 600-an sih. 600-an itu udah lumayan mahal kalau daerah sini gitu. Daerah sini. Mas ngapain enggak pulang kampung? Enggak tahu, teka-teki mau pulang kampung. Kalau sakunya enggak banyak, enggak mau pulang rasanya. Tahun lalu pulang? Enggak pulang juga, setelah lebaran baru pulang. Oh, setelah Idul Fitrinya pulangnya. Bagus kalau gitu. Emang enggak ada komplain keluarga di rumah? Komplain masalah yang penting komunikasi. Kalau di tahun kemarin kan sangat parah banget coronanya kan. Ketat banget di Oh iya, karena pelabuhan. Susah untuk kesananya juga waktu itu. Itu bisa jadi alasan juga. Iya. Padahal ininya juga susah kemarin. Tapi uangnya pulang kampung. Hah? Uangnya pulang kampung. Oh, transfer juga. Iya. Uangnya pulang kampung. Berarti baru 1 tahun enggak pulang. Pulang udah. 2 tahun yang lalu pulang. 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 Berarti pulang. Ya, baru 1 tahun dong. Oh iya, kemarin yang kan selesai pulang. Lebaran. Iya. Sekarang selesai lebaran juga rencana. Rencananya iya, habis lebaran aja pulang. Ya habis lebaran aja lah, biar ada di sini juga. Soalnya kalau biasanya potong rambut malam takbiran atau sebelum itu biasanya kalau potong rambut sebelum itu. Sebelum itu udah kerasa kok bedanya, udah kerasa. Pokok rame-ramenya potong rambut di bulan puasa. Karena kan orang-orang juga mungkin pada pulang kampung tuh persiapan dia potong rambut dulu baru berangkat. Betul. Ini Mas dagang bakso kayak gini Mas dulu. Atau saya pakai motor. Oh, pakai motor. Iya. Bikin sendiri. Iya. Banyak juga ya pengalamannya. Alhamdulillah kalau pengalaman banyak, tapi masih belum sukses-sukses ini sampai sekarang. Ini yang waktu jualan bakso kayak gini ini di Bali. Iya, di Bali. Pakai motor ini. Iya. Pakai motor ini saya. Berarti baru-baru ini dong. Berapa tahun yang lalu? 2019 kayaknya saya sudah jualan memang. Lama gak? Setelah 17, 2018 kayaknya saya jualan. Ada setahun? Kayaknya sih ada 1 tahunan. Maksudnya Mas tutup tuh karena sepi yang beli? Bukannya ada kambak so gini juga lumayan Mas. Ramanya. Saya kurang tahu ya. Naik, pokok setiap kali saya usaha pasti naik, turun. Naik, turun. Jadi grafiknya di awal langsung memuncak. Iya. Ya, setelah itu bulan kedua malah bukan naik. Iya, kayak gitu. Sampai akhirnya standby setak segitu ya, aja gitu maksudnya. Betul. Terus rata, terus gitu-gitu aja. Jadi ingin berkembang kayak keinginannya. Atau masnya yang nggak bisa sabar nak untuk nunggu ya maksudnya untuk nunggu gininya momennya kan namanya usaha kan pasti ada merintis dulu nih. Karena, betul. Kalau soal proses saya sudah paham. Terus udah pokok saya usaha naik turun semenjak saya nikah sama mantan istri dulu gitu usaha saya. Jualan bakso itu iya ada mantan istri iya masih ada. Masih ada istri waktu itu? Iya. Dia ikut juga dalam bisnis itu apa enggak? Iya, ikut bantu di rumah aja. Ikut bantu di rumah. Manajemen keuangan dia megang? Iya. Langsung ke sana. Tapi kita tahu berapa yang terkumpul, berapa tahu. Belanja tahu. Bakso gini kan, bukan cilok kan? Bakso kayak gini, cilok iya. Cilok pernah? Semuanya per cilok pernah, bakso pernah. Mas, bakso kayak gini nih, kalau nggak laku, bisa dijual lagi kan besok? Bisa. Berapa hari bertahan?
Gak bisa sampai 2 hari. Oh, 2 hari aja lah. Ya. Kalau sekarang ngelaku besok, kalau besok ngelaku udah buang. Kalau besoknya sudah terlalu mateng gak enak, sudah gak dijual, dibagi-bagi lah. Belek ya dia ya? Lembek gitu ya? Iya, lembek jadinya. Banget. Karena kematangan. Apa, rasa-rasa dagingnya itu sudah hilang. Bakso ayam dulu? Iya, ayam selalu saya. Gak pernah pakai sapi. Kenapa? Ya lebih murah dan di sini peminatnya memang kebanyakan ayam. Karena orang Bali juga ada beberapa yang nggak makan sapi. Betul. Beberapa sih. Nanti saya mau belajar sama saya untuk buat bakso. Boleh. Makan di sini aja. Boleh. Hah? Boleh. Masih ingat cara bikin kuahnya? Masih. Kalau kuahnya saya standar, nggak neko-neko. Apa? Cuman begitu-begitu aja bumbunya. Tapi enak. Kalau menurut saya sih enak, orang usaha saya. Iya, betul-betul. Boleh dicoba nih. Boleh. Hah? Biar ingat rasa yang dulu pernah ada kan. Kok ketawa kamu? Kok ketawa? Malas mau ingat masa yang dulu yang pernah ada itu dia. Oh, iya, sudah dipendam dalam-dalam ya. Udah, terkubur udah. Itu 2018 Mas bikin bakso. Itu Mas pisah sama istri 2019 berarti. Apanya? Pisah sama istri kemarin itu 2019. Saya 2014 itu pas posisi saya sudah cekcok sama istri. Jadi sebelum itu saya yang usaha naik turun juga usaha. Usaha juga. Paling sukses apa? Usaha paling sukses yang saya rasakan pijet sama jualan cilok dulu. Pijet sama yeah. Jualan cilok. Pijat jasa sih soalnya. Iya. Saat kita nggak ada tamu, hampir ruginya tuh apa? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Cuman yang nggak ada pemasukan. Iya, kalau nggak ada yang pijat, yang nggak ada pemasukan. Nggak mau ikut pernah ke apa sih namanya? Go Masas. Iya. Pernah. Iya. Oh. Di Go Masas memang. Sekarang masih? Udah ditutup dari corona. Bisa ya? Kalau nutup kayak gitu tuh perlu bayar gini lagi nggak? Bayar denda? Udah ditutup dari pusat, tutup permanen. Aplikasinya ditutup. Oh gitu? Sekarang udah nggak ada Go Masas? Udah nggak. Oh baru tahu saya. Dulu kan sempat booming itu Go Masas, Go Masas itu. Betul. Banyak orang yang pijat, tapi ya ada juga yang nggak cocok, kayak gitu-gitulah nama pijatan. Ya memang kebanyakan, meskipun nggak di training di apa namanya? Di kantor ada yang nakal dilulusin. Itu udah terlalu berani, jadi artinya tidak semua yang ikut aplikasi itu bisa mijat sebenarnya. Betul. Berarti ya. Betul. Pokoknya dia kasal gitu aja karena bayarannya pun lumayan sih sebenarnya juga waktu itu. Maksudnya yang lumayan itu adalah tippingnya juga. Betul. Karena saat pulang kita main ke rumahnya orang mijat dia setidaknya pasti dapat aja lah. Lebih-lebih dikit lah gitu istilahnya. Makanya, tapi alhamdulillah saya setiap kali mijet lebih banyak dapat tipping dari customer. Karena saya mijetnya strong, nggak soft. Ya, kalau teman-teman yang lain kebanyakan itu soft dia. Ya kalau orang yang suka strong kan tetap ditanya. Iya, kita kan komunikasi sama customer kan, mau strong apa soft. Ya. Tapi kebanyakan customer saya pasti strong. Iya ya. Karena benar-benar mau pijet. Kalau cuma dielus-elus bukan pijet menurut saya. Iya. Udah beda. Merangsang namanya itu. apa namanya? Itu yang pijat-pijat tuh bagus juga sebenarnya. Kalau Mas mau besar lagi potensinya ya itu buka klinik pijat sebenarnya dulu. Mana ya? Udah ada orang nih. Ini namanya Daily Podcast Mas. Jadi thank you buat ceritanya. Kamu mau pijat dulu. Mijat dah dulu karena si Jan udah selesai juga motor. Kok mijat sih motong dah dulu. Iya. Nih Mas yang disuruh motong dulu lagi satu. Oke. Okay. Dadah. Tuh dia lagi motong. Yang mau potong rambut sama si Masnya tuh boleh kesini di Mr. Pangkas Barbershop Cabang Pangkas Sambian.